Saya di rumah dagang ya, martabak ya. Jadi nganggur ya sampai sekarang. Ya. Nganggur. Pas di dalam tenda itu apa aja aktivitas yang dilakukan selama sebulan itu? Ya, aktivitas ya biasa kayak gini. Dia duduk, apa ya, ada ya, dapur masak umum. Ada. Dapur umum. Dapur umum ada. Dari iya dari Pak RW. Iya. Juga. Kalau saya kan ikut masak PKK, saya kan PKK di situ ikut. Saya masak dapur umum. Bagian apa? Nanti saya ngasih ke warga ini gitu. Pokoknya sama-sama ya. Iya. Warga juga. Iya, warga juga ada yang bantuin ngerajang ya ikut masak. Terus selama itu ya udah tidur di situ. Iya, tidur di tenda. Sebulan hampir di tenda guna, Bu. Gak enak banget sih, melekop gitu. Panas. Nyamuk juga banyak, saya gak takut obat nyamuk gitu. Pasti ya. Iya. Itu udah berderetan semua, kita rame-rame. Iya, berderet. Geletak-geletak gitu kayak. Pas tahu akhirnya dipindahin ke sini gimana, Bu? Ya, saya gembira sekali. Iya, saya senang banget. Diungsiin ke sini. Tadinya mah jauh gitu, nggak biasa jauh dari Gembrong ya. Iya. Di sini tuh. Iya. Ada yang mau, ada yang enggak. Iya. Tapi ternyata 10 menit atau 15 menit ya ke sini tadi ya. Tapi ternyata, rusun hawanya, guys. Iya. Jadi kan saya seneng. Benar. Nah, Ibu pas di dalam tenda itu kayak anak-anak kayak tidurnya juga pada nyenyak ya. Namanya bareng-bareng iya. Gitu kan. Terus akhirnya pas pindah sini seneng ya, Bu ya. Iya. Berarti pas pindah ke sini kan awal Mei ya. Iya. Sampai sekarang ini. Nah, pas di sini aktivitasnya ngapain aja nih? Pasti kan tidurnya jauh lebih enak. Iya. Lebih enak. Nyaman. Adem juga. Sama berarti nyaman. Semuanya satu ruangan ini sebesar ini ya? Oh, iya. Kalau Gembrong kan kecil. Ditanggung pemerintah. Pemerintah. Iya. Tinggal ya kita tinggal menempati dan merawat lah tempat iya. Ini yang dia. Itu pas pindah ke sini gimana, Bu? Senang, 2 bulan lagi juga nggak apa-apa di sini. Iya. Tapi udah jadi, sebentar lagi pindah. Hikmah apa sih yang bisa diambil dari kejadian? Hikmahnya makanan banyak, biarpun kebakaran tuh. Iya bener, banyak sumbangan maksudnya tuh. Saya habis jangan lupa subscribe ya!